waduk family. Besar banget. Saya tadi lagi gojek melihat spot begini langsung turun ini. Enak banget kayaknya. Kawan-kawan nih, saya udah bersama siapa namanya? Pak Wanto nih, angler di sini nih. Katanya beliau sering mancing lele di sini. Gede-gede sih kayaknya. Saya juga baru tahu nih, Bang, spot di sini, Bang. Sering lewat padahal. Iya. Ada beberapa orang di sini mancing kalau minggu, Bang, juga. Paling enggak ya. Iya. Tapi suka ada yang naruh ikan di sini kan katanya, lemparin ya, di air gitu ya, lele. Kan pernah strike. Lele, bisa bener nggak? Tahun-tahun lah, kalau pecel lele tuh. Dalam pecel lele ini mantap di sini. Ini ada 2 hektar mungkin ada ini luasnya. Lebih malah. Besar banget ini. Lebih besar dari yang saya upload waktu itu di pos pengumben itu. Itu kecil dan airnya surut. Pos pengumben kecil. Di taman bibit itu, Kang. Ya. Iya. Itu juga adem kalau sini agar ada panas, cuman ada beberapa tempat titik yang adem banget di sini. Enggak tahu kalau tukang jualan di situ mungkin ada juga itu. Warung-warung kopi mah tropik. Tono ya, tinggal panggil doang ya. Oi, oh, ya kita ke sono maranin, enggak tukang kopinya ke sini. Okay. Makanya di Kamal yang ada keliling. Di Kamal lah yang keliling, kalau di Kamal. Kalau Kamal banyak ya tukang buah, iya, tukang Indomie banyak. Keliling. Tapi untuk hiburan di sini spot mancing gratis, oke lah. Iya. Buat kawan-kawan di Jakarta Barat nih sekeliling sekitarnya doang. Nih ya. Yang ada di pan kemarin tuh. Ada yang nanya tuh orang Pusing Poglar. Nah, ini kemarin nih, Bang, Pusing Poglar nih deket nih. Arah ke Citralen pokoknya nih. Belakang Grogol In. Belakang Grogol In. Tapi di sini memang boleh ya mancingnya. Waktu awal-awalnya saya juga enggak tahu sini kalau belum boleh dimancing. Saya dulu masih sering sono no, Lantai Menten no, mancing. Oh, Lantai Menten, iya no. Besar Kanada, juga. Iya. Tapi lebih besar dari ini. Kalau tempatnya. Ya, kemana sebab jalan layan no. Iya, Lantai Menten juga lumayan. Mantap. Lalu aku belum tahu ada yang ada waduk di sana terus, Kang. Namanya Waduk Family ya? Ya, paling orang-orang sini doang itu yang pernah kasih nama. Orang-orang sini doang itu yang pada iseng. Belum berani, doang. Mantap, guys. Saya tadi lagi narik, lagi gojek nih. Libur, lagi iseng mau gojek. Lewat sini mampir akhirnya. Ya, bolehlah nanti kita amisin jualan kita di sini. Oke. Okay. Saya tadi habis gojek. Lagi gojek terus melihat spot tadi mancing ya. Udah saya berhenti. Saya bawa customer lagi nih. Tadi lagi ngeliput video mancing saya di sana tadi. Ini sekalian lah. Terima kasih. Ini kita kiri. Oh, itu pertama. Nama YouTube channelnya apa, Pak? Gagat Tuli. Udah banyak viewersnya, Pak? Ya, alhamdulillah. Kakak di mana, Kak? Orang Betawi? Iya. Ini kalau Tosiga, Kampung Rawa, gitu kan, Rawa Bulong masih banyak. Kamu rawa ya? Mana, Pak? Saya di Metro TV. Oh, TV ini di Marah nih, panasnya. Saya sampai bawah. Makanya saya hari ini gak mancing. Oh, iya lah. Kesen saya.